Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lulu Aljufri. Saya merupakan perwakilan dari Pondok Pesantren Aljufriyah yang berada di Kampung Ciharas Has, RT 3 RW 7, Desa Sirnagali, Kecamatan Cilaku, Kabupaten Cianjur. Alhamdulillah, Pondok Pesantren kami telah mengikuti seluruh tahapan dalam program MOPOP ini, dimulai dari pendaftaran secara online, kemudian melakukan presentasi yang pada saat itu dilaksanakan di Hotel Gino Verusi Cianjur, dan kemudian kami dinyatakan lolos dan berhak untuk mengikuti pelatihan dan magang di Pondok Pesantren Darut Tauhid Kota Bandung. Selain kami mendapatkan fasilitas pelatihan di Pondok Pesantren Darut Tauhid, kami pun mendapatkan fasilitas pendampingan, yaitu Bapak Asep Yunus Mubarok yang alhamdulillah pada saat ini telah hadir di pondok pesantren kami. Inilah beliau. Bagus sekali nih kemasannya teteh. Alhamdulillah. Pimpinan pondok pesantrennya ada? Alhamdulillah ada pimpinan pondok pesantrennya. Ini pimpinan pondok pesantrennya. Assalamualaikum Habib, sehat? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa silaturahmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asep Yunus Mubarok, pendamping MOPOP tahun 2020. Alhamdulillah, saya bisa bersilaturahim ke Pondok Pesantren Al-Jubdiyah, pimpinan Pondok Pesantren Al-Jubdiyah, Al-Habib. Dan alhamdulillah, peserta MOPOP tahun 2020, saya dulu, alhamdulillah sudah mengikuti pendampingan pelatihan di Pondok Pesantren Darut Tauhid. Dan alhamdulillah setelah pulang dari Pondok Pesantren Darut Tauhid, banyak sekali berkoordinasi dengan saya, terutama dalam masalah pelaporan keuangan, dan alhamdulillah pembuatan PMC juga alhamdulillah sudah selesai, dan alhamdulillah untuk masalah izin PRT terus dan hal-hal juga sudah selesai, dan mudah-mudahan Pondok Pesantren Al-Jubdiyah bisa masuk ke tahap 2. Amin. Dan mudah-mudahan bisa juara juga. Amin. Doa dari Habib, mudah-mudahan dilancarkan segala sesuatunya. Amin. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kesan selama saya mengikuti pelatihan dan magang di Pondok Pesantren Darut Tauhid Kota Bandung, selain saya mendapatkan ilmu yang bermanfaat, kami dapat menambah relasi dengan pondok pesantren yang ada di Provinsi Jawa Barat, yang mana saya memandang hal ini sebagai peluang besar bagi setiap pondok pesantren untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha yang sedang ditekuninya pada saat ini. Kemudian, ada materi yang sangat saya sukai ketika saya melaksanakan pelatihan dan magang di Pondok Pesantren Darut Tauhid, yang mana materi tersebut disampaikan oleh Adeda. Beliau merupakan adik kandung dari Agim. Materinya yaitu berbisnis bahagia dengan bening hati, berbisnis nikmat, bertambah taat, berlimpah manfaat. Alhamdulillahirrabbilalamin, pondok pesantren kami mendapatkan uang hadiah modal dari program OPOP ini sebesar 35 juta karena pondok pesantren kami berada di kelas scale up. Kemudian dipotong oleh pajak sebesar Rp5.250.000, maka yang kami dapatkan adalah sebesar Rp29.750.000. Alhamdulillah, saat ini uang amanah yang diberikan oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat telah kami salurkan untuk barang-barang yang menunjang bagi produksi bisnis kami saat ini, yaitu bisnis puding. Kemudian berikut merupakan bukti-bukti transaksi yang telah kami lakukan menggunakan uang amanah yang diberikan oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat. Dalam proses produksi puding di pondok pesantren kami, kami melibatkan para santri. Ini bertujuan untuk menjadi media atau mengedukasi para santri. Kami ucapkan terima kasih kepada Gubernur Jawa Barat dan Wakil Gubernur Jawa Barat, yaitu Bapak Muhammad Ridwan Kamil dan Bapak Uruz Zainul Ulum, serta Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat. Jabar, juara! Pesantren, juara! Umat, sejahtera! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.